Terus Pak, terus Pak. Awas, lalui. Kurang lebih 80 orang diduga kuat keracunan faktor makanan ya saat ini, dan yang sudah mendapat perawatan medis ya di rumah sakit Kapuas kurang lebih 37 orang, dan mungkin akan bertambah. Yang pertama ya, kami akan mengecek ya, uji laboratoris sampel makanan yang dimakan. Yang kedua, ya, meminta keterangan para pihak-pihak dalam hal ini yang mempunyai hajat. Ya. Pak, untuk biaya pengobatannya Pak, ditanggung pemerintah? Ditanggung pemerintah, gratis semua. Dan juga yang menunggu ini keluarga ya dapat ini konsumsi makan minum gratis ya. Aduh, tadi ya.